Lakukan ini bila Anda ambeien. Ambeien atau hemoroid merupakan pelebaran pembuluh darah balik di area anus yang disertai peradangan dan dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri perdarahan, pembengkakan dan penonjolan pada area anus. Ambeien memang bikin tidak nyaman, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Kondisi ambeien ini dapat diobati tidak hanya dengan operasi maupun obat-obatan kimia. Namun bisa diredakan dengan cara ini. Satu, obat salep. Gunakan obat salep untuk dioleskan secara langsung pada bagian yang mengalami ambeien. Jenis salep ini dapat diperoleh di apotek tanpa resep dokter dalam bentuk krim khusus ambeien. Selain itu, Anda dapat juga menggunakan bantalan yang dapat meredakan rasa sakit pada area yang mengalami ambeien. 2. Berendam di air hangat. Berendamlah dalam bak berisi air hangat selama 10 hingga 15 menit sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. Cara ini juga dapat membantu meredakan ambeien Anda. 3. Menjaga kebersihan. Selalu jaga kebersihan area anus dengan mandi secara teratur dan fokus membersihkan area anus. Dengan air dingin, tanpa sabun pun, Anda dapat membersihkan area anus. Bahkan, berhati-hatilah dengan menggunakan sabun yang mengandung alkohol tambahan maupun pewangi tambahan, karena dapat membuat ambeien semakin nyeri, karena sifat iritatifnya. Setelah selesai, pastikan area anus benar-benar kering sebelum memasang celana dalam. 4. Jangan pakai tisu toilet. Jangan menggunakan tisu toilet yang kering dan gantikan dengan tisu yang agak basah tanpa pewangi tambahan maupun alkohol tambahan. 5. Kompres dengan es. Kompres ambeien dengan es atau kompres dingin untuk mengecilkan pembengkakan. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?